Halo traders, balik lagi bareng The Dude di Crypto and Saham USA. Kali ini saya akan ngebahas Facebook, Meta Platforms, ya saham yang populer karena masuk S&P 500, karena dia baru ganti nama, karena semua orang punya akun Facebook. Jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini. Kita lihat technical analysis ya. Ini chartnya Facebook. Kalau kita ngeliat dari semenjak Mark Zuckerberg ganti nama pengumumannya di tanggal 28 Oktober kemarin, kalau saya zoom in di sini, dia naik sahamnya, kemudian pullback lagi. Sebenarnya Facebook ini terus ekspansi ya, dengan ya dia ganti nama, melihat perubahan blockchain dan NFT, so on so forth. Kalau kedepannya teknologi blockchain akan banyak dipakai, terutama NFT dan metaverse tentunya. Jadi ini perubahan bagus. Kalau balik ke chart lagi, kalau kita lihat perubahan yang terjadi di Facebook, chartnya itu nunjukin pola ABCD. Sekarang dia udah mau naik lagi ke atas. Jadi ini udah sinyal bagus. Lalu apa yang terjadi dan kapan harus beli buat traders? Kalau menurut analisis saya, jadi Facebook ini, kalau saya tarik Fibonacci retracement-nya, dia udah sempat menyentuh di golden pocket di sini, kemudian push back ke atas, lalu coba ngetes resistance levelnya di 355. Jadi kalau traders mau masuk dan beli, ini nunggu breakout di titik ini dan mungkin take profitnya di area sini. Jadi ini sinyal bagus karena dia udah ngebentuk pola yang ya kurang lebih ada kemungkinan dia untuk tembus di resistance levelnya. Kalaupun dia balik ke titik ini sebelum dia mantul balik ke atas. Jadi kalau traders mau masuk, pastikan dia breakout di 355 tadi, kemudian take profitnya di area sini. Oke, sekarang kita bahas mengenai reward risk ratio nya Facebook. Kalau ngelihat dari golden pocket nya dia ada di level support ini 300. Jadi kalian bisa pasang stop loss di sana dan kemudian ambil take profitnya di ya 368 kurang lebih di sana. Kalau mau lebih ya stop loss lebih pendek lagi, reward ratio-nya lebih tinggi lagi, mungkin pasangnya ada di daerah sini. Oke, sekarang kita lihat reward risk ratio-nya dari Facebook ini. Kalau traders ambil ada di breakout level sini dan kemudian stop loss di sini, kurang lebih risk reward ratio-nya 0,7. Nggak besar, tapi ngelihat Facebook kemungkinan dia untuk long term-nya ya mungkin ini bisa menguntungkan ya. Jadi itu aja dari saya pembahasan Facebook or Meta platform. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.